Halo adik-adik mahasiswa FKIK Unika Atmaja Angkatan 2019, selamat memulai blok organ indera. Blok organ indera ini merupakan blok keempat di semester genap periode 2021-2022. Blok ini akan dimulai dari tanggal 25 April hingga 10 Juni 2022 dengan saya Dr. Kardiana Purnama Dewi Spesialis Kulit dan Kelamin sebagai ketua blok dan Ibu Dr. Jojo Manalu sebagai sekretaris blok. Kali ini saya akan menyampaikan tentang materi introduksi blok organ indera. Harap diperhatikan dengan seksama dan disimak sampai selesai ya. Introduksi blok organ indera. Sekilas tentang blok ini, dengan ketua tim blok saya sendiri dan sekretarisnya Ibu Jujur. Berikut adalah tujuan umum blok organ indera. Tujuan khususnya, topik 3, kontributor blok, dasar pengetahuan, harap direview secara mandiri. Berikut adalah kegiatan bloknya. Dan tentunya kuliah akan diberikan oleh seluruh tim kontributor dalam Microsoft Teams. Jadwal PBL, CBL, Skills Lab, dengan tugas kreatif, mohon diperhatikan rincian tugas kreatif. Praktikum, ujian. Untuk peraturan sama dengan peraturan yang ada di buku saku mahasiswa. Berikut adalah kriteria penilaiannya. Oke, walaupun kesannya tidak mudah, tapi kamu pasti bisa melaluinya. Jadi good luck and enjoy the class. Demikian materi introduksi blok organ indera tahun 2022 yang akan dilaksanakan dengan metode hybrid, 50% dengan pertemuan tatap muka dan 50% pertemuan online. Jika ada pertanyaan, dapat ditanyakan saat perkuliahan berlangsung. Beli peniti di warungnya Sandra. Selamat mengikuti blok organ indera.